Dikutip dari sumber @info_ciledug, hari ini petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP merobohkan tembok beton yang selama ini menutupi akses rumah warga di Jalan Kaf Brebes RT004 garing RW003 Tajur Ciledug Tangerang, Rabu 17 Maret 2021 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Proses ini berjalan dengan lancar. Dalam hitungan belasan menit, tembok beton berhasil diratakan dengan menggunakan dua alat berat bako. Diberitakan sebelumnya, keputusan pembongkaran tembok ini diambil lantaran usaha mediasi beberapa kali yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang dengan kedua belah pihak tidak menemui titik terang. Kalau mau, tangkap. Tangkap dulu. Sekarang kenapa kalian dulu? Kalau mau, apa? Ya, mau media dari mana? Dari mana? Dari mana?